tahun pelajaran 2023-2024 dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Kepala sekolah sekaligus menutup kegiatan ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024. Selamat siang. Siang. Yang terhormat wakil kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wakasek sarana prasarana, Bapak Ibu guru, wali kelas dan guru mata pelajaran yang saya hormati, yang saya kasihi, anak-anakku yang saya cintai, hari ini hari terakhir untuk ujian teori telah selesai. Saya sangat berharap kepada anak-anak bahwa inilah bukan ujian yang paling akhir. Masih ada ujian-ujian lagi di SMA, di perguruan tinggi. Sehingga saya sangat berharap hari ini kita telah melaksanakan ujian. Setelah nanti mendengar hasil ada yang lulus akan berpindah ke SMA, pasti akan menempuh ujian yang sama. Di perguruan tinggi pun demikian. Untuk itu saya sangat berharap pada anak-anak tetap semangat terus, rajin-rajin ke sekolah, banyak membaca buku, kemudian jangan terpengaruh dengan lingkungan. Zaman sekarang ini karena teknologi dan informasi ini sangat berpengaruh, ada positif ada negatifnya. Saya sangat berharap anak-anak harus melihat bagian ini. Karena
banyak sisi negatif yang muncul di media sosial di zaman sekarang. Untuk itu kalau melihat hal-hal yang negatif, upayakan supaya bagian ini dihindari. Karena itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan Anda, proses kegiatan belajar mengajar Anda. Saya berpesan kepada Anda hari ini, bahwa hari ini bukan perjuangan yang terakhir. Masih panjang perjalananmu. Dan ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali. Ilmu pengetahuan itu sesuatu yang diuji kebenarannya. Selama 3 tahun Anda diproses di sekolah ini, Bapak Ibu telah mengajarkan tentang ilmu pengetahuan kepada Anda. Ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang dikarang-karang. Itu diuji kebenarannya. Jadi kalau hari ini Anda belajar dengan baik, masa depanmu pasti juga akan baik. Ilmu pengetahuan itu penting. Ilmu pengetahuan itu akan membahagiakan kita. Ilmu pengetahuan itu akan membesarkan kita. Kalau Anda tidak belajar ilmu pengetahuan tidak pernah akan membesarkan Anda. Hari ini, 3 tahun, Anda sudah ditempa di tempat ini, di SMP Negeri 1 Numfor Barat. Saya sangat berharap 3 tahun ke depan di SMA atau SMK di tempat lain, Anda bisa belajar dengan baik. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada Anda, karena mungkin selama ini banyak hal yang kurang di sekolah ini Anda banyak lengkapi. Sehingga sekolah ini sudah mulai terlihat bagus dari halaman sampai di dalam kelas. Anda sudah turut membantu untuk menatanya. Terima kasih buat panitia ujian dan dewan guru menutup secara resmi kegiatan ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.